Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini saya akan mencoba bercocok tanam ubi jalar, teman. Nah, ubi jalar ini kita minta bibitnya di tetangga sebelah. Sebelumnya sudah minta izin, teman, untuk meminta batang pohon ubi cilembu ini. Dan ini beberapa batang yang sudah kita pilah, yang akan kita pindahkan ke media karung bekas yang sudah kita persiapkan. Lanjut kita diskusi. Media karung dan tanah yang tercampur dengan pupuk organik sudah kita siapkan dan sudah kita lubangin juga. Saya masukkan bibit ubi cilembu satu persatu ke dalam lubang yang sudah saya bikin, teman. Harus bersabar karena kita harus melubangi dan mempersiapkannya dengan matang. Oke, karena agak susah saya menggunakan bantuan kayu ini. Jadi kita untuk mendorong masuk agar batang ubi benar-benar menyentuh tanah yang ada di dalam, minimal masuk seperempat lah ya. Jadi akar nanti akan menjalar di dalam. Bismillah, namanya juga ikhtiar, teman. Daripada bengong, lebih baik kita tanam-tanam nih. Apa aja yang bisa menghasilkan. Yang penting kita isi waktu dengan hal yang positif. Mantap. Nah, ini dia hasilnya. Untuk kali ini saya tidak mengisi secara full ya, samping, kanan, kiri, dan bagian atas kita sudah selipkan batang ubi yang sudah kita persiapkan tadi. Kita percobaan pertama ini, mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Mantap. Di bagian akhir kita siram bibit tanaman ubi jalar kita biar sampai meresap ke bawah. Demikian kegiatan menanam ubi jalar kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.